Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami mau kuliner ke Pecel Mbok Rah, legendaris asli dari Surabaya. Nah, ini tuh lokasinya di depan Tugu Pahlawan, sebelah sekolah Stella Maris, dan ini ada Indomaret atau Alfamart ya. Ya itu deh, pokoknya ada swalayan kecil. Tempatnya tuh di tempat ya seperti inilah. Ini dari zaman nenek buyut aku, langganan nenek buyut aku. Dia tuh masih tetap tempatnya di sini, dan bukanya itu dari jam 6:30 malam sampai jam 9 tuh kadang udah habis. Jam 8:30 pun itu kadang udah habis. Yuk kita cobain yuk. Ini tuh pecel ya, tempatnya dari zaman aku masih kecil, tahun 90-an, tempatnya gak berubah. Dan dari dulu tuh kayak gini nih bentuknya. Rame banget, gak pernah sepi. Ini aku datang, kami datang 6:30 malam. Ini tuh udah banyak habis. Udah ada yang habis lauknya satu. Jadi cepet banget buka, baru buka jam 6:30 atau jam 6 itu udah langsung diborong sama orang. Dan belinya take away. Senin sampai Sabtu ya. Kenapa sih kami milih kuliner pecel Mbok Rah ini? Pecel Mbok Rah ini tuh benar-benar khas banget. Rasa pecelnya tuh nggak umum. Biasanya umumnya tuh kan pecel rasanya manis sama pedas. Kalau pecel Mbok Rah ini tuh rasanya pedas dan asin. Jadi benar-benar nagih. Kalau kalian makan tuh kayak makan nasi padang tuh lo nggak bisa berhenti. Jadi enak banget rasanya tuh, benar-benar khas. Dan lidah pertamaku untuk makan pecel itu waktu kecil ya, pecel Mbok Rah ini. Makanya kalau misalkan makan pecel-pecel yang lain yang rasa manis-manis tuh agak kurang cocok sih di lidah aku. Tapi ini aku coba di lidah Kak Pit orang Sumatera sama lidahnya orang Jawa yang biasa makan pecelnya Jawa. Coba kita tanya ya, gimana lidahnya mereka, cocok apa enggak nih? Ini isinya. Isinya itu ada kayak sayur nangka ya, apa sayur nangka ini? Iya, sayur nangka. Sayur nangka, telur, bugar, ini lengkap ya namanya ya? Lengkap. Ada tahu, semur tahu. Mana? Ini semur, ini daging apa? Empal. Empal, nah ini ada tambahan kalau mau ada bumbu bungkul. Nah ini biasanya ada terinya, tapi terinya habis. Tadi jam 6 udah diborong, sekarang jam 7. Rasa menggila. Mama. Bibi. Udah mama lidah semua orang semua. Kakak. Enggak manis. Enggak bisa jelas. Coba panik. Coba. Pedes ya? Mantap ya? 1-10 berapa? 9. Masa? Lidah orang Medan, lidah orang Jawa sama. Aku 10 aku. 10. Perfect. Mungkin enggak pakai kurang itu kali. Kurang kenasin paling ya. Ini harusnya biasanya ada ikan terinya habis. Ikan terinya tadi diborong. Padahal sekarang masih jam 6:30 baru buka jam 6 loh ini. Udah habis. Buka jam 6 ini. A few moments later. Ini belum pedes ya? Pak, ini bilangnya belum pedes sama enggak? Enggak tahu. Tadi soalnya ditanyain apa?
pedes semua ya? Ya. Lima. Aku pedesan. Pak, emang dagingnya nggak pedes emang ya, Pak? Kalau nggak pedes, bumbunya dikasih sedikit. Oh, oh ala gitu maksudnya. Oke. Okay. Enggak. Oke. Okay. Aku pedesan. Terus kuat mas nih, udah saya kuat dah. Pecel sama telur, telur bacem. Enggak, telur bacem ya. Semur sih, mantap. Semur. Satu suapan buat kalian ya. Belum pernah ada masih kayak rasanya kayak begini ya. Belum pernah nemu kan yang kayak gini ya rasanya. Dia jual bumbu kacangnya tok aja. Kinan. Tapi kalau bikin di rumah beda. Ini beda. Enggak, lengkap. Ini ada semurnya. Ini pecel semur namanya. Biasanya betul sama kuah ya, apa kuah kacangnya ada semurnya. Banyak banget loh. Enak pedes mas Nick? Enak pedes kan? Ntar lagi udah mau Opas 100. Berapa nih? Makannya 3. Pas 100 ya. Pas 100.